ini kita bakal melihat perosotan tertinggi, tercepat, tergila di dunia, guys ya. Jadi pastikan sebelum video mulai kalian like video ini sampai 100.000 like lebih, karena kita bakal melihat hal yang lebih gila lainnya di video selanjutnya, guys. Langsung aja kita ke videonya, enjoy. Kita bakal langsung nonton aja, guys. Dan kalau misalnya kalian mau lihat video aslinya, aku taruh linknya di deskripsi. Dan channelnya aku udah subscribe juga ya, namanya Amusement Force ya. Jadi kita sekarang bakal langsung aja nonton nih, guys. Kita bakal lihat sama-sama nih ya, tertinggi, tercepat, tergila di dunia nih, guys ya. Oke, jadi kita play nih ya. Oke, jadi ini di ini, guys ya, Ferrux Slide Kansas City Amerika nih, guys ya, USA, United States Amerika ya. Oke, kita lihat nih, palanya mirip kayak aku gitu ya. Oke, guys. Oke, guys. Jadi itu dibuka nih ya. Jadi ini kayaknya dia pakai apa, GoPro mungkin, guys ya. Kita lihat, guys ya. Oke, meluncur. Oh, wow, gila, guys. Gila, itu bener-bener dia habis turun naik. Oke, turun lagi. Gila. Kita ulang, guys ya, kita ulang. Itu bener-bener turunnya itu bener-bener kayak vertikal banget, guys ya. Hampir 90 derajat kayaknya, guys. Gila banget sih. Kita lihat lagi ulangnya, guys ya. Gila, aku nonton di sini aja sampai ikut tegang loh, guys. Kalian ikut tegang gak, guys? Aku jujur ikut tegang sampai, guys ya. Gila. Kalian lihat ya. Oke, kita play ini, guys. Kalian lihat ya, guys. Kalian lihat. Wah, gila sih. Itu 80 derajat kayaknya ada sih, guys ya. 80 derajat, guys. Gila banget sih. Serem ya, guys ya. Oke, next. Kok ini? Sabar. Oke, ini di Kilimanjaro, guys ya, di Brazil, guys ya. Oke, kita lihat ya. Dia turun. Dia udah turun, guys ya. Itu gelap gitu ya, kayak gelap gitu, guys ya. Oke, jadi harus nunggu dulu nih, guys. Soalnya kalau misalkan langsung turun juga bisa terjadi kecelakaan, nabrak nanti, guys. Udah boleh katanya ya, turun, guys. Kita lihat. Oke, turun. Oke. Oke. Ketutupan air, guys ya, banyak air, guys ya. Tapi ini menurutku gak seserem yang pertama sih. Ya gak gitu seserem yang pertama. Cuman lumayan tinggi juga ya. Tuh kalian bisa lihat ya, lumayan vertikal. Oke, guys. Jadi mungkin gara-gara ketutupan air kali, kalian bisa lihat tuh ya. Ternyata dia vertikal juga, guys. Mungkin itu 70 derajat ada kali, 70-80 derajat. Tapi lebih serem yang pertama sih menurutku ya. Kayak lebih cepet kayaknya perasaanku ya. Apa iya apa enggak, coba kalian komen ya. Oke, selanjutnya di Brazil juga nih, guys. Insano Slide Aquiras, Brazil. Oke. Gila, ini kayaknya tinggi banget, guys. Lebih tinggi dari gedung, kalian lihat, guys ya. Kalian lihat, itu gedung ada di sana, guys ya. Nih, kalian lihat. Gedung ada di sana ya. Ini lebih tinggi dari gedung perosotannya. Gila, guys. Oke, kita coba lihat ya. Kita lihat ya. Itu ada kamera kali itu, apa ya? Kamera kali ya, foto kali ya. Oke, guys. Oke, kita coba lihat ya, kita lihat ya. Oke. Wow, gila, guys. Oke, tapi masih lebih serem yang pertama menurutku. Tapi walaupun gimana ya, ini tinggi tapi kayak nggak berasa tinggi gitu. Gimana, guys? Saking cepetnya turun kali ya. Oke, selanjutnya nih, guys. Captain Spacemaker di Jesolo, Itali, guys ya. Kita lihat ya. Ini tinggi juga, guys. Kalian lihat ya. Oke. Gila. Oh, vertikal banget, guys. Gila sih. Tapi menurutku masih lebih serem yang pertama, guys ya. Tapi ngeri, guys ya. Oke, ini kita lihat ya. Tower of Power Slide di Tenerife, Spain, guys. Spanyol nih, guys ya. Oke. Apa tuh bahunya, maksudnya gimana tuh katanya tuh, guys ya? Ditepok-tepok kenapa tuh? Oke. Oke,
Oke guys, mungkin ya gara-gara aku udah nonton yang pertama ya tadi, aku udah nonton yang pertama tadi itu benar-benar serem banget. Jadi mungkin yang ininya nggak gitu serem gitu guys. Coba kita lihat lagi ya yang selanjutnya ya. Oke, jadi di sini di Texas guys ya. Oke, kita lihat. Jadi di sini ada turun naik lagi gitu guys. Kita lihat ya. Kayak main roller coaster ya. Kita lihat ya seperti apa. Kalian berani nggak ngomong-ngomong guys naik kayak ginian guys? Kalau aku sih berani jujur guys ya. Kita lihat nih guys. Kita lihat. Oke. Ini kayak harus didorong sih sama orang belakangnya ya nggak sih? Kayaknya. Oh enggak, dia ada itunya guys. Ada kayak yang buat dorong itunya tuh di bawahnya ya tadi ya. Oke, akhirnya keluar guys, meluncur. Langsung set. Oke, naik dia ya, naik ke atas. Kita lihat ya, langsung masuk terowongan guys. Apa yang terjadi? Turun lagi. Oke, naik turun. Oke. Masuk ke terowongan. Ini gak gitu cepet sih guys ya. Oke, turun. Naik lagi tuh. Dia bisa turun, bisa naik didorong air gitu guys ya. Kita lihat ya apa yang bakal terjadi. Apa yang bakal terjadi guys. Oke, sampai dia ke tujuan guys ya. Ini kurang seru sih guys ya. Maksudnya dia tracknya memang naik turun. Tapi menurutku biasa aja gitu. Oke, ini ada ini guys ya. Mulut hiu gak tuh ya. Spirado guys ya. Spirado di Brazil nih guys. Oke, kita lihat ya. Oh, disuruh begini guys, katanya turun ya guys. Mungkin biar tangannya nggak kepelitek-pelitek gitu kali ya. Oke, dia bisa ngelihat guys, orangnya udah turun apa belum tuh. Jadi kalau orangnya udah turun, baru dia boleh turun. Oh, ini keren nih, keamanannya terjaga guys ya. Oke, ininya serem sih hiunya guys ya. Kita lihat apa yang bakal terjadi guys. Oke, dia meluncur guys, meluncur. Ini gelap banget sih. Ini serem sih guys ya, serem karena gelapnya ya. Tapi slide-nya kayaknya nggak gitu cepet guys. Tuh kalian lihat tuh, nggak gitu cepet gimana? Oke, di sini mulai cepet, guys. Wow, boom. Oh, belum nyampe dasar guys. Gila, dia tinggi juga berarti guys ya, belum nyampe dasar tadi guys ya. Kita lihat ya nih, kalian lihat ya, di sini itu belum nyampe dasar ternyata guys. Kita lihat lagi ya, aku kira udah nyampe dasar guys. Kalian lihat ya, di sini mulai cepet nih guys ya, mulai cepet. Mulai cepet. Nah, aku kira di sini udah dasar guys tadi ya. Boom, ternyata belum nih, masih turun lagi guys. Kalian lihat ya, masih turun lagi. Boom, baru. Oke. Serem sih ini guys ya, karena dia suasananya gelap gitu. Ini apa nih? Slip and fly slide. Oh, terbang ini guys. Wow. Kita lihat ya. Oke. Dia bisa terbang ini guys ya. Terbang. Oke, terbang orang guys. Terbang. Kalian lihat guys ya, itu orangnya terbang guys. Kalian lihat nih, orang di sampingnya nih guys ya. Terbang dia guys. Gila guys, itu lumayan tinggi loh ya. Kalian berani nggak guys ya? Jadi dia terbang itu kalau cuman dia mungkin udah atur supaya terbangnya nggak terlalu ke depan kayaknya ya. Kalau misalnya terbangnya terlalu ke depan, nyungsepnya ke tanah itu guys ya. Kalian lihat tuh ya. Lompat dia. Cuma ini nggak gitu kelihatan lompatnya ya, karena perspektif dia sendiri gitu ya. Oke, seru sih ini, seru guys ya. Di Meksiko ini guys, baja itu harus sangka. Royal Flush Slide apa ini guys? Ini lompat juga kayaknya ya. Oke. Lompat guys. Kita lihat nih guys ya. Yang paling seru yang paling kanan berarti guys ya. Yang ini medium lah kayaknya levelnya ya. Yang kiri itu easy guys. Karena itu paling kanan makin tinggi lompatnya guys. Kita lihat ya. Oke. Kita lihat guys. Oke. Oke. Seru guys ya. Cuma nggak gitu tinggi banget sih terbangnya ya. Tuh, nggak gitu tinggi banget guys. Oke, ini kita lihat ya. Stukas Boom Slide di Verona, Italia nih guys. Oke, ini tinggi sih. Kalian lihat itu pohon ya. Pohon di bawah semua, ini bener-bener tinggi banget. Dan ini dia apa nih? Oke, ditutup gitu dia.
Kenapa nih dia ditutup gitu, guys? Oh, itu ada lubang gitu, guys, ya. Ada lubang, nanti kayaknya bakal kebuka. Ini kayak kalian dijeblosin di lantai gitu, guys, ya. Kalian, aku kayak merinding. Kalian bayangin lagi berdiri, tiba-tiba lantainya jeblos gitu, kalian lihat, guys, ya. Itu tuh, lantainya dibuka, jeblos gitu, tiba-tiba. Bam, dibuka, guys, ya. Oke, langsung turun, langsung sampai dasar. Gila, ini ngeri sih. Tapi jujur yang bikin ngeri, kalian bisa lihat tuh ya, itu setinggi itu. Menurutku yang bikin ngeri itu ini, guys, ya. Lantainya dijeblosin gitu, duk gitu ya. Kalau misalkan gak dijeblosin, menurutku gak gitu. Tapi ngeri juga sih, kalian lihat itu 70-80 derajat mungkin, guys, ya. Gila, guys, ya. Kalian berani gak? Aku sih ngeri itunya, guys, ya. Lantainya dijeblosinnya itu, guys, ya, yang bikin aku ngeri, ya. Oke, selanjutnya, guys. Oke, turbo slide di Tropical Island, Germany. Jerman, guys, ya. Oke, kita lihat, guys. Ini lumayan tinggi, guys, ya. Tinggi sih. Ada lampu merah, guys, ya. Oke, seperti udah bisa, guys, ya. Kita lihat, guys. Oke, meluncur, guys. Ini cepet sih, gila, ini cepet, guys. Wow, ini cepet sih, di antara yang lain ini cepet sih, guys. Gila. Oke, tiba-tiba udah nyampe dasar. Ini cepet sih, guys, maksudnya walaupun gak kelihatan suasana lainnya, mungkin karena saking cepetnya gitu, guys, ya. Saking cepetnya, dia itu sampai tutup atasnya juga, takut orang itu sampai mental ke depan. Menurutku, feelingku seperti itu, guys. Menurut kalian gimana, guys, ya? Dan aku jujur pengen cobain yang ini, guys, karena ini cepet banget gitu. Tapi orang yang di sini seperti dia enjoy, guys, dia malah bilang wuh gitu, ya. Oke, menurutku seru sih ini, guys, ya. Cepet banget, kalian bisa lihat, kita ulang lagi, ya. Dari paling atas sampai ke paling bawah itu cepet banget, kita lihat, ya. Nih detiknya, ya, detiknya dari detik 45. 1 2 3 4 5 6 7 8, guys, ya. 8 detik, 7 sampai 8 detik kurang lebih, ya. Cepet banget, guys, itu tinggi banget, dan dia turun sampai bawah sini, guys. Oke, kita lihat. Double looping slide di Austria, guys. Ini apa nih, guys? Kayak kebuka. Oke. Ini kayaknya bakal cepet banget juga sih, guys, ya. Kita lihat, guys, ya. Ini kok aku kayak excited gitu ngeliat yang ini, ya. Oke, kita lihat, ya. Ditutup, guys. Oke, tutup. Kita lihat, ya. 3, 2, 1. Wah, tadi ada suara gitu, ya. Oke, guys, langsung turun, guys. Gila, ini cepet banget, guys. Langsung kalian. Cuma ini agak melambat, ya. Langsung cepet lagi, guys. Gila. Oke, guys, cuman ini. Gila. Oke. Kukira nyampe dasar tadi, guys. Belum nyampe dasar. Oke, akhirnya nyampe dasar. Oke. Jadi ini sebetulnya ini mirip-mirip kayak yang tadi kecepatannya, guys. Tapi kayaknya lebih cepat, guys, ya. Karena kenapa? Karena dia kasih ini, kasih air gitu, guys, ya. Kalian bisa lihat nih ada airnya nih, kalian lihat, ya. Nah, di situ tuh ada air ngalir tuh. Jadi bakal bikin perosotan ini lebih cepat gitu, guys, ya. Cuman menurutku ini itu kayak gelap-gelap merah gitu lebih serem gitu, guys, ya, suasananya sih. Cuman ya mirip-mirip sama yang sebelumnya lah, ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya, guys, nih. Leap of Faith slide di Atlantis Dubai. Ini di Dubai, guys, ya. Kita lihat, ya. Leap of Faith. Oke, kita lihat, guys, ini perosotannya. Kita lihat, ya, tuh. Oke. Langsung sampai. Ini tinggi sih, guys. Cuman kurang berasa, ya, jadinya kayak bentar banget, ya. Tuh. Oke, kita lihat, guys, ya. Turbo Loco Slide Brazil, guys, ya. Kita lihat nih. Oke. Jadi itu karena dia itu kayaknya dia berdua karena dia couple gitu, guys, ya. Kalian yang jomblo jangan iri, bos, ya. Jangan iri, bos, kalian yang jomblo. Oke, guys, tuh ada penutupnya gini, guys, ya. Kita lihat, ya. Oh, dia memang ini, guys, tuh bisa grup gitu, guys. Kalian bisa lihat tuh, ya. Bisa berlima, bisa 3-2, bisa ya gitu, guys, ya. Cuman kalau kok nggak ada sendirian, guys, ya. Ini mungkin di belakang dia ada orang lagi kayaknya, ya. Berarti kalian jomblo aja naik prosotan ini, guys. Iya, kalau aku sih single, bos. Kita berarti sama-sama nggak bisa naik, ya. Mungkin kita bisa, nggak mau sih. Aku nggak mau naik prosotan ini, guys, ya. Apalagi kalau misalkan belakangku itu cowok juga gitu, ya. Nggak mau, guys, ya. Oke, guys. Jadi kita sama-sama nggak bisa naik prosotan ini, ya, yang jomblo, ya.
Lama banget ini guys. Oke, dibuka guys. Dibukanya manual guys ya ini ya. Oke, meluncur, 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 meluncur. Oke guys. Oke, turun, turun, turun. Ini gelap guys ya, gelap, gelap. Kameranya ketutupan air guys ya. Langsung meluncur lagi, meluncur lagi, meluncur lagi. Gak kelihatan apa-apa guys ya. Langsung keluar ruangan guys ya. Gak kelihatan apa-apa ini aku. Aduh, gak kelihatan apa-apa ini airnya ketutupan guys ya. Aduh, ini mirip-mirip guys ya, Big Tobo Loco Slide ya, Cascadia Brazil guys ya. Ini kayak sama tempatnya deh. Oke ini tuh. Oke guys tuh. Oke guys. Oke guys. Oke guys. Oke guys. Oke ini sama kayak tadi, cuman dia rame-rame guys. Oke. Oke guys. Jadi ini kalau bisa rame-rame gitu guys ya, kalian lihat ya, pala teman kalian tuh kalian jepit di kaki kalian gitu. Kalian lihat ya, tuh palanya itu dijepit pakai kaki guys ya. Sabar. Ini. Tuh palanya itu dijepit. Nah, itu tuh enggak dijepit juga sih, gimana itu? Kayak kalian tuh senderan di antara kedua paha teman kalian gitu guys ya. Waduh, aku enggak mau sih guys ya. Enggak tahu kenapa aku enggak mau lah guys ya. Enggak mau guys aku ya. Tuh kalian lihat tuh, dijepit di antara kedua paha teman kalian gitu ya. Kalian mau enggak guys ya? Coba kalian komen guys. Aku sih jujur enggak mau guys ya. Cuma ini tinggi sih guys. Kalian lihat itu pohon-pohon di bawah guys ya. Pohon itu kan tinggi guys. Ini tinggi guys ya. Kalian lihat tuh. Lebih tinggi di antara pohon-pohon jauh guys ya. Kita lihat ya. Gila, itu patah banget sih, kalian lihat ya. Itu bawahnya patah banget, enggak kelihatan tuh guys ya. Itu mungkin 80 derajat. 80 derajat kayaknya sih guys menurutku ya. Menurut rumus matematika aku sih kayaknya 80 derajat. Kita lihat ya guys. Oke, dia langsung turun guys ya. Kok berasa bentar banget ya. Kok bentar banget berasanya ya guys ya, walaupun tinggi gitu ya. Gimana ini guys ya? Oke, ini kita. Itu muter di sini guys ya, muter di sini kalian lihat ya, muter dari atas ke sini guys ya, sing baru ke sini guys ya. Wah gila sih ini seru sih guys. Scorpion tail guys ya, ekor Koladan King guys ya. Oke guys, aku nggak sabar sih, kita lihat guys, kita lihat Scorpion. Oke guys, kita lihat ya, dia masuk ke sini ditutup guys ya, ditutup. Oke, nanti kebuka guys. Ini aku paling ngeri sih, jeblos-jeblos kayak gini guys ya. Oke, itu orang lihatnya juga ngeri, kita lihat ya. Dia teriak gak nih guys. 2 1. Oke guys. Gila, ini cepet banget, kalian lihat ya. Langsung luncur kayak gitu guys. Ini lagi muter kayaknya nih. Oke, gila, ini cepet banget sih. Itu bakal kayak pujang sih guys, harusnya guys ya. Gila. Kalian berani gak naikinnya? Aku sih berani guys ya. Ini UAE. Ini Arab kayaknya guys ya. Oke guys, itu bawahnya laut guys. Itu kalau misalnya nyemplung ke laut gimana guys ya? Nyemplung ke laut gimana guys? Oke, ini yang bikin serem menurutku ini sih. Nih kalian lihat ya. Ini yang menurutku bikin serem ya. Dia memang tinggi, cuman ya mirip-mirip seperti perosotan lainnya ya pada umumnya ya. Cuman yang bikin serem guys, yang bikin serem itu depannya laut guys. Bayangin kalau misalkan perosotannya itu kalian kecepetan gitu, kalian mental ke laut nyemplung ke depan gitu, gimana? Ada ikan hiu guys di sana guys ya. Oke guys. Ini sih biasa aja menurutku guys ya. Ya udah guys. Ada penguin guys ya. Kalian lihat ada penguin, itu penguin asli apa bohongan guys ya? Kayak palsu deh. Palsu sih guys ya. Nah kalian lihat, gak mungkin lah ada penguin di sini guys. Kasian banget penguinnya berdiri di sini guys. Penguin palsu lah ini guys. Iya palsu ini guys. Oke udah kita skip guys ya. Kita udah nonton tadi ini ya. Oke. Ini di Bahamas guys ya. Serpent Slide guys ya. Kita lihat itu airnya deras guys ya. Airnya deras. Kok itu diam doang ya penjaganya ya. Oke guys, deras guys ya, deras banget, gelap banget guys ya, gelap. Kita tidak bisa melihat apa-apa di sini guys ya, gelap, masih gelap sekali di sini guys ya, gelap sekali, tidak bisa melihat apa-apa guys ya. Aku ngeliat apa ini? Dia teriak guys ya, ada suara teriakan, nggak tahu siapa yang teriak itu guys ya. Tapi ini kenapa gelap banget guys? Oke guys, aku ngeliat apa itu guys ya? Gelap semua ini, ya ampun gelap semua guys.
Tapi ada suara teriakan-teriakan gitu guys ya. Tuh ada suara teriakan-teriakan gitu tuh. Oke guys, ternyata jadi di sini atasnya itu ada ikan guys. Oke, jadi ternyata seperti itu guys. Atasnya itu ikan guys. Oke. Oke guys, kita coba. Oh udah sih kayaknya sih udah selesai kayaknya sih guys. Gila ada suara teriak. Oh di samping itu guys suara teriakan-teriakan kayaknya ya. Dan itu banyak ikan hiu guys kayaknya itu ya. Ikan hiu guys, gila guys, ikan hiu guys. Ini ikan hiu asli guys. Ikan hiu guys, kalian lihat tuh ikan hiu guys. Ikan hiu guys, gila. Oh, gila sih. Gila banget sih guys. Oke. Oke, nah ini guys ya. Nih, aku udah subscribe tuh channelnya ya, Amusement Force ya. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian boleh kasih like yang banyak guys, dan kalian boleh subscribe channel ini, nyalain notifikasinya juga, dan see you the next video, don't forget to break the limit, and always full power! Bye-bye!